lipat ya? Saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah menyuruh. Jadi saya merasa kami tanpa ada sesuatu. Untuk sedang geledah ini sudah siap kan? Sudah siap. Sudah siap ya? Sudah saya kasihkan unek-unek saya ke pengacara saya. Ke pengacara ya? Kalau pembelaan kita, pertama saya ingin yakinkan bahwa pembelaan sebenarnya sudah siap pledoinya. Cuman kebetulan karena yang dari Jakarta, kita ini kan tim. Ada tim Surabaya, ada tim Jakarta. Pada saat tadi pagi pesawat jam 4 karena tergesa-gesa sehingga pledoinya itu ketinggalan di mobil. Sehingga hari ini belum bisa kita bacakan, tetapi pada prinsipnya pledoi sudah siap. Kita meyakini berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satupun saksi yang pernah menyatakan kalau Dimas Kanjeng ini menyuruh ataupun ikut terlibat. Justru di dalam fakta persidangan terungkap kesaksian 4 orang sebagai pelaku ikut serta di situ. Ada Wahyu Wijaya, ada Kurniadi, ada Boyan, ada Muriat, juga ada Rahmat Dewaji memberikan kesaksian, juga ada Irfan, yang memang mereka itu ikut terlibat pembunuhan secara spontanitas. Artinya apa? Beban tanggung jawab, pertanggungjawaban hukum pidana itu tidak bisa dibebankan kepada guru. Dibebankan kepada siapa yang melakukan pembunuhan, siapa yang melakukan perencanaan, kalau ada perencanaan. Nah, dari fakta persidangan itu, dan mereka sudah dihukum. Wahyu Wijaya dihukum, Kurniadi dihukum, sebentar lagi Boyran, Muriat. Artinya mestinya kasus pembunuhan terhadap korban Abdul Ghani itu berhenti kepada beberapa orang yang sudah di proses persidangan ini, bukan kepada Dimas Kanjeng. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.